Yo, what's up, bro? Di video kali ini gue bakal pakai senjata AR-57 dengan solo versus squad di Map Valley Lockdown. Dan untuk kalian yang mau top up atau joki game arena breakout, bisa langsung ke website gue www.odzstore.com. Let's go, ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, ma bro, let's go. Valley. Jangan AR-57. Senjata no recoil loh, mah bro nih. Yang bener. Udah pokoknya. Sini harusnya ada orang di port depan gue. Mari kita lihat. Ya, gue nggak tahu sih. Aman harusnya. Saya belum melihat tanda-tanda. Main di lembah sangatlah mengerikan. Gue ngeri sama snipernya aja sih. Agak takut dikit lah. Enggak takut banget mah, bro. Yang bener. Oke, okay. Militannya diem, berarti aman harusnya. Sebisa mungkin jangan sampai ke trigger bot di Valley sih. Militan, jangan ganggu saya. Sebaiknya jangan ganggu saya, Militan. Apa itu? Aku melihat orang. Hijab. Langsung headshot aja mau gue. Oke, endurance gue udah mau habis. Ngeri banget sih. Ini mosin berjalan. Tentu kena tangan, Pak. Pak. Tapi armor juga kena ya. Gak mati dia mah bro. Bisa-bisa ya tuh orang gak mati ya. Gue lupa kurang banyak cuy. Apakah saya masih aman? Ada sniper di sana. Bisa-bisanya tadi orang nggak mati ya. Gue juga balat drop sih. Kan gue orang nih kayaknya. Ngejap. Aduh, gue disamperin lagi.
Enggak, aman aman aman, tentram. Oke, let's go, bro. Di sini harusnya ada satu orang lagi. Gue dengar dua step tadi. Karena peran atau gimana, gue nggak paham sih. Apa coba ya, MP5? Invalid gak tuh? Gue cuma mau ambil bom. Ini untuk berjaga-jaga ya, bro. Boys, looking for trouble, huh? Yoi. Saya mencari masalah, bro. Bersihin bot pakai P5 aja gak sih? Bersihin para militan. Empty, empty. Magazine empty. Satu lagi, kalau salah militannya. Good job. Kita bawa kunci. Pakai penjelar dulu, mau bro ya. Masukin magazine ke MP5. Sayang sih lo kalau pakai R57 ya. Kecuali lo buat lawan bos ya. Soalnya MP5 ini, R57 ini pelurunya itu nggak ditemuin di militan manapun sih, mam. Jarang banget yang ya. Bener. Asli. Bakal nih di armory pun nggak ada drop milih yang ngedrop tuh para militannya. Jadi sayang banget sih, mam, bro. Yuk, jadi langsung aja kita loot. Toolbox isinya apa? Toolbox. Ah, iyalah. Nyala sampah, mam, bro ya. Oh, ada sniper, cuy. Tapi kalau kalian main di luar, sebisa mungkin jangan sampai ke trigger bot ya. Gua lagi cari lootingan sih. Gua kan bawa tas lumayan gede ini. Dengan slot 45, mah, bro. Semoga aja lootingannya bagus ya. Soalnya emang bener-bener lagi cari lootingan. Berikan aku kunci. Bukan kunci lagi. Item bagus. Tidak. Tidak, kawan. Aku tidak diberikan, kawan. Yo, looting kita harus bersih. Jangan sampai tidak bersih. Ngapain sih gue bawa healing, kan gue udah ada healing yang gede. Jangan ganggu saya, looting. Ah, malah jelek banget lootingannya. Menyedihkan. M14. Ada laser.
Gua yang ngelus secara totalitas mah bro. Kali aja ada sesuatu yang berharga gitu loh. Give me something good. Gua lupa ambil dogtag-nya ya. Kan bisa ekstrak dogtag di sini. Deliver the Valley Boss Token. Oh, bosnya di RV Camp nih. Pokoknya bosnya mah bro, kalau nggak ada di villa ini di RV Camp. Belum. Wah, wah, wah. Rutinnya ini sangat tidak bagus, teman-teman. Sih. Tidak. Belum jelek lagi mah bro. Sangat disayangkan sekali ya. Lihat di sini ada apa? Ada apa? Ini jelek juga. Aduh, gua kebelet pipis lagi. Oke, gua AFK dulu mah, bro. Semoga aman ya. Gak jadi pipis cuy. Gua kayaknya bakalan nahan pipis deh. Coba tebak kenapa gua gak jadi pipis. Tebak dulu, baru gua tahu. Gue buka dulu, downloadin dulu. Jawabannya adalah di kamar mandi gue ada orang. Wow. Udahlah, sepi. Minum dulu sebelum kita berangkat. Gue mau nyobain ke RV Camp sih. Udah, siap-siap dulu ya. Kita enjoy dulu. Oke, let's go ma bro. Kosong. Kita lihat di gunung sana apakah ada orang. Kosong juga sih. Tapi kita nggak tahu yang terjadi di RV Camp-nya. Gua nggak mau ke-trigger buat. Duh, bangke lah. Bisa-bisanya dia nggak buka step. Ada orang. Maafkan aku. Bisa ngeperan di sini. Bawa apa dia? Mari kita lihat kawan. Wow. Nothing. Kaget tuh pasti orang ya, kaget.
Ya pasti kaget mah bro. Kaget. Gila pelurunya M855 saja. Aku kira dia membawa A1 atau M995 gitu kan. Kita buang aja, buang. Ini. Kita terus ini terus gitu. Kita atur dulu mah bro supaya rapi ya, seperti terasa lebih padat sekali. Oke, mesin adapter unknown. Wah ini berbahaya ini ya, katanya bisa bikin mati nih. Gue gak mau nyoba-nyoba deh, waktu itu gue katanya hoki aja selamat. Saya tidak nyoba-nyoba lagi mah bro, tidak berani aku ya, tidak berani. Gak kira saya berani, tidak kawan. Apalagi mah bro, aku pun bingung. Cukup kilo coy, aman kah? Kita intram dulu kali ya. Oh, intram gua mana? Bentar, gua enggak bawa intram. Aduh. Coba deh, coba please jangan mati. Oh. Regen dong tapi. Biasanya langsung banyak loh. Yo wes mah bro. Kita buang apa ya? Oh, ada. Ada tali di sini. Aman berarti. Bukan pintunya, terlalu berbahaya teman-teman. Ganti dulu. Ini buka. Sudah dibuka, mabru. Minum. Ada orang kawan. Bentar ya. Ada pembegal handal. Maafkan aku. Apakah ini dia ada punya ada teman? Hehehe, begal dikit nggak ngaruh. X50 cuy, R30. Bapak, terima kasih. Mabru ini, mantap lah, lumayan. Kita lihat, nggak bisa lama-lama ya. Looting cepat, harus cepat. Karena kalau tidak cepat, wah bahaya cuy.
AX Wave, mantap. M80 lumayan. Untung RPKM kebuka mabur, jadi gue bisa ngelut. Looting, looting, manja. R30 setelah gue bisa masuk deh. Stoknya nih yang mengganggu. Yang mau anten. Buat apa aja dia? Safe. Minta dua. Alright. 3 menit waktunya. Tinggal atur-atur saja. Masih ada 2 menit mah, bro. Ntar gue buang sampah-sampah apa ya. M62 nih. Sumpah aku bingung. Apakah kalian akan bingung juga kayak gua? Kalau jadi gua, apakah kalian bingung? R30 suppressor. Weh, condition not met. Tar. Nah, hampir aja, coy. Buang apa lagi, mah, bro? Ini kita taruh sini. Saya ada tembakan di luar. Dapat gak? Aduh, tasnya 926. Ya, ketinggalan 926 ya, bro. Ntar, AX-nya kepegang kan? Timing banget lagian nih. 926 nya gue mau bawa. Main tau tasnya. Ya, main lah. Dapat 4 orang, ya kan? Dan itu juga gue hasil-hasil ngebegal sih. Mantap, bro. Oh, tadi yang di ujung itu tadi mati, bro. Ya. Mantap, dapat 18 kill. Yap, saya membawa AX-nya. Harusnya tadi lumayan tambah-tambahan tuh. Nambah-nambahin dikit mah, bro. The best ya. Gacor. Dan ini untuk kalian yang pengen lihat gun spin atau attachment-nya nih, bro ya. Di antara gue pakai Magazine 50 LWT vertikal ya. Ini sebenarnya pakai tilt nggak apa-apa, bro. Gue suka pakai tilt ya. Di banyak senjata sih. Tapi LWT vertikal ini, ya lu lihat sendiri aja, dia paling mahal ya. Dan ini vertical recoil-nya bagus ya. Horizontal recoil-nya makin bagus. Oke. Tapi yang worth it ya, yang nggak terlalu mahal, 5.000 aja. Ini tilt. Soalnya ergonomiknya jadi lebih bagus, open scope-nya jadi lebih cepat, bro. Terus gue pakai ini adapter, jangan lupa supaya bisa dikasih suppressor P90. Dia pelurunya sama kayak P90 ya. Terus ini 4 kali holo.
Laser, stok. Kalian bisa lihat nih, bro. Stoknya gue juga pakai yang paling mahal lah, yang karbin ini, yang merah juga. Dan gripnya pakai yang STAAR. Dah, itu mantap sih. Lasernya boleh terserah kalian diganti atau enggak, tapi pakai yang ini juga Hifire udah mantap sih. R57 tuh benar-benar senjata yang recoilnya bagus, Hifire bagus, ergonomiknya juga bagus banget. Tapi gue lebih suka H4 sih. Lebih maco aja ya. Ya udah, mau bermaksud banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang pengen top up game Arena Breakout atau joki storage value kekayaan kalian, langsung aja ke website gua www.odzstore.com. Pokoknya disana aman banget, mabro, dan terpercaya karena yang punya gua sendiri, oke? Okay? Atau kalian mau beli akun-akun game mobile, langsung aja ke Instagram @kitajubel.in. Itu juga yang punya gua, mabro, ya. See you, mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next. For my